Perang Rusia-Ukraina memperlihatkan beragam jenis senjata, dari yang paling modern hingga yang berasal dari era Soviet. Di antara sistem artileri jarak jauh, BM-30 Smerch menempati posisi penting. Senjata ini bukanlah teknologi terbaru, tetapi sejak invasi dimulai, beberapa laporannya terus muncul. BM-30 Smerch dikembangkan Uni Soviet pada awal 1980-an oleh Biro Desain Splav. Tujuan utama proyek ini adalah memberikan keunggulan artileri jarak jauh yang dapat menghancurkan area luas dengan cepat. Sistem ini mulai masuk dinas pada 1987, menggantikan peran sistem BM-27, uragan kaliber 220 mm. Pada masanya, Smerch menjadi salah satu peluncur roket berganda paling kuat di dunia. Uni Soviet menempatkannya di unit artileri strategis untuk menghadapi kemungkinan perang besar dengan NATO. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia mewarisi sebagian besar unit Smerch. Sistem ini kemudian diekspor ke sejumlah negara, termasuk India, Kuwait, dan Belarus. Dengan rekam jejak panjang itu, Smerch masuk ke perang Ukraina sebagai senjata lama yang kembali aktif di konflik besar abad ke-21. BM-30 dipasang di atas truk berat 8x8 MAZ-543, kendaraan yang juga menjadi basis untuk peluncur misil SCAD. Kendaraan ini memberi mobilitas tinggi di berbagai medan. Setiap unit membawa 12 tabung peluncur roket kaliber 300 mm. Roket-roket ini tersedia dalam berbagai varian. HE Frag, roket peledak tinggi dengan pecahan logam. Cluster, berisi submunisi anti-personel atau anti-kendaraan. Roket termobarik, menghasilkan gelombang ledakan besar. Roket tambang jarak jauh, mampu menebar ranjau darat di area target. Dengan roket standar, jangkauan tembak sekitar 70-90 km. Modernisasi tertentu bahkan memungkinkan jangkauan lebih dari 100 km. Satu baterai Smerch biasanya terdiri dari 6 hingga 12 kendaraan peluncur, lengkap dengan kendaraan komando dan pengisi ulang. Bila seluruh unit menembakkan salvo serentak, ratusan roket dapat menghantam satu area dalam hitungan menit. Pada fase awal invasi Februari 2022, Smerch digunakan di beberapa kota besar. Di Kharkiv, serangan dengan amunisi klaster tercatat menimbulkan kerusakan parah pada area pemukiman. Di Mykolaiv dan Chernihiv, laporan serupa juga muncul. Selain kota, Smerch diarahkan ke depot amunisi dan landasan udara. Serangan pada musim semi 2022 menunjukkan sistem ini digunakan untuk menekan logistik Ukraina di wilayah selatan. Namun, unit Smerch cukup rentan. Kendaraan besar dengan siluet mencolok mudah dideteksi oleh drone pengintai. Proses muat ulang yang memakan waktu lama membuatnya berisiko terkena serangan balasan. Pada 2023, beberapa unit Smerch dilaporkan berhasil dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Berapa sebenarnya jumlah Smerch yang digunakan Rusia? Sebelum invasi 2022, Rusia diperkirakan memiliki 100 hingga 170 unit aktif. Laporan 2024 menyebutkan sekitar 100 unit masih beroperasi, dengan beberapa sudah hancur. Produksi global sejak tahun 1980-an mencapai lebih dari 375 kendaraan peluncur, meskipun sebagian berada di negara lain. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya terbatas, Smerch tetap menjadi bagian penting artileri berat Rusia. Seiring waktu,
Rusia mulai menggantikan Smerch dengan 9K515 Tornado S. Sistem ini memperbaiki kelemahan Smerch, terutama soal akurasi. Roket Tornado S bisa dipandu satelit GLONASS, memungkinkan penembakan sasaran spesifik seperti jembatan atau fasilitas energi. Jangkauannya mencapai 120 km dengan varian terbaru yang dikembangkan hingga 200 km. Pada awal perang, jumlah Tornado S masih terbatas, sekitar 20 unit. Namun, produksi terus meningkat, menandakan bahwa Rusia berupaya beralih dari volume tembakan ke akurasi tembakan. BM-30 Smerch adalah contoh nyata bagaimana senjata era Soviet masih digunakan di perang modern. Rusia kemungkinan mengerahkan sekitar 100 unit sistem ini di Ukraina. Beberapa berhasil digunakan dalam operasi skala besar, sementara sebagian lainnya dihancurkan. Namun, masa depan Smerch semakin terbatas. Dengan Tornado S yang lebih presisi dan berjangkauan jauh, Smerch perlahan bergeser menjadi pelengkap, bukan lagi tulang punggung. Perjalanan Smerch di Ukraina mengajarkan bahwa dalam perang modern, teknologi lama masih relevan, tetapi pada akhirnya akurasi dan adaptasi menentukan siapa yang mampu bertahan lebih lama di medan perang. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.